Cepat, Flo. Saya datang, Bing. Coco. Hi, Bing. Hello, Charlie. Bubu, Bubu. Hi, Bing. Hello, Pendo. Hello, Bula. Ada yang tergesa-gesa. Bing. Kamu tak apa-apa, Bing? Ya. Yeah. Dia tak apa. Berkelah. Pada suatu hari, tak jauh dari sini, Bing bersedia untuk pergi berkelah hari ini. Sekarang, sandwich lobak untuk Bing. Flo, dah waktu makan tengah hari? Saya buat sandwich lobak untuk kamu. Sandwich lobak? Hari yang sangat indah. Kita boleh bawa sandwich lobak kamu ke taman dan berkelah jika kamu mahu. Yeay! Hop. Mari masukkan sandwich ke dalam bekas berkelah kita. Yeay! Boleh saya guna bekas Happy Tivus saya? Boleh. Okey. Saya masukkan sandwich lobak kamu dalam tu. Ya. Yeah. Dan saya masukkan sandwich tomato saya dalam ini. Baiklah. Sekarang, kita perlukan sesuatu untuk bawa bekalan kita ke taman. Oh, Willy! Betul. Ayuh kita ambil Willy. Hello, Willy. Dan ini pula tikar berkelah. Boleh saya masukkan ke dalam Willy? Baiklah. Ambil ini, Bing. Terima kasih, Flop. Tikar, kamu masuk ke dalam Willy, ya? Okey. Sedia? Dia pergi. Ya. Tunggu sebentar. Bing, saya pasti kita terlupa sesuatu. Sandwich kita? Sudah tentu. Sandwich kita. Ayuh kita ambil sandwich kita. Masih ada di dalam, Flo. Betul. Kamu masuk ke dalam Willy, ya, sandwich? Yum, yum, yum. Okey. Sekarang kita bawa tikar berkelah. Ya. Yeah. Dan sandwich yang sangat sedap. Ya. Yeah. Jadi, jom pergi. Tunggu sebentar. Bing, saya pasti kita terlupa sesuatu lagi. Minuman. Kita terlupa minuman. Minuman? Macam mana kita terlupa minuman? Boleh saya minum jus lobak? Oh, ada jus lobak untuk kamu dan susu untuk saya. Boleh saya masukkan ke dalam Willy? Boleh. Minuman masuk ke dalam Willy, ya? Nyam, nyam, nyam. Okey, sekarang kita bawa tikar berkelah, ya. Sandwich kita, ya. Dan minuman. Ya, jom pergi. Tunggu sebentar, Flop. Apa? Kita terlupa sesuatu? Biskut. Kita terlupa biskut. Okey, Bing. Biskut apa yang kamu nak bawa? Milk oat atau lobak? Ya. Yeah. Biskut masuk ke dalam Willy, ya? Yum, yum, yum. Betul. Jadi, sekarang kita bawa tikar. Ya. Yeah. Sandwich kita. Ya. Yeah. Minuman. Ya. Yeah. Oh, dan biskut. Dan biskut. Ya. Yeah. Jadi, jom pergi. Tunggu sebentar, Flop. Kita terlupa seluar. Betul. Kamu takkan tahu bila kamu perlukan seluar yang bersih. Seluar masuk ke dalam Willy, ya? Yum, yum, yum. Okey. Sekarang kita bawa satu tikar. Ya. Sandwich. Ya. Minuman. Ya. Biskut. Ya. Seluar. Ya. Baguslah. Itu saja kita perlukan. Sudah sedia? Ya. Okey. Ayuh kita berkelah. Sudah hujan. Memang hujan. Apa yang kita akan buat sekarang? Apa kata bawa payung?
walaupun dengan payung besar, berkelah dalam hujan seronok ke? Kita boleh berteduh bawah pokok. Bing, ia sudah terlalu basah kuyup untuk berkelah. Oh, Flop. Kita sudah sediakan semua benda. Saya tahu, Bing. Mungkin kita boleh berkelah waktu lain bila tak hujan. Oh, tapi saya nak berkelah sekarang. Saya tahu. Mari, kita keluarkan semua benda dari Willy. Okey. Tika. Ya. Sandwich kita. Ya. Minuman. Ya. Biskut. Ya. Dan seluar. Ya. Betul. Tengok, Flop. Hmm? Ada perkelahan di dapur kita. Ya. Oh, betul. Ayo, Flop. Kita boleh berkelah di dapur kita sekarang. Baiklah. Nah, Bing. Ia rasa sangat-sangat sedap. Bagus untuk kamu, Bing Bunny. Buatkan sandwich lobak dan kami keluarkan Willy untuk pergi berkelah. Kami masukkan tika dan sandwich kami dan minuman dan biskut dan seluar. Dan kami berkata, ayo pergi berkelah. Tapi tiba-tiba hujan turun dan saya rasa sedih. Jadi kami keluarkan barang dari Willy. Dan sebaliknya, kami berkelah di dalam rumah. Sebab apa yang awak perlu untuk berkelah adalah tempat istimewa untuk makan di atas tika. Adakan perkelahan adalah gaya Bing. Walaupun di dapur kita. Cepat, Flop. Saya datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Hello, Charlie. Bubu-bubu. Hai, Bing. Hello, Pendo. Ada yang tergesa-gesa. Bing! Kamu tak apa-apa, Bing? Ya. Dia tak apa. Hila. Pada suatu hari, tak jauh dari sini, Bing pergi ke taman hari ini. Hopiti Bush! Hop! Oh! Nah. Jangan biarkannya hilang. Terima kasih, Flop. Oh, Flop. Hobbiti nak tengok itik. Baiklah. Jom pergi. Tengok. Itu itik, Hobbiti. Kuek, kuek. Flop, itik itu bunyikan kuek pada Hobbiti. Mungkin ia berkata hello, Bing. Kuek, kuek. Hobbiti pun berkata hello semula. Oh. Oh, selamat tinggal, itik. Kita hendak ke mana pula ni? Hopiti hendak pergi... Oh, pergi ke bulatan. Idea yang baik. Jom pergi. Woosh! Oh, jangan pijak najis anjing tu, Bing. Ya. Jangan pijak najis anjing tu, Flop. Oh, baiklah. Oh. Oh, ini dia bulatan. Boleh tolong tolak kami, Flop? Ya, dah pegang dengan betul? Ya. Wee! Laju lagi, Flop. Wee! Kita hendak turun sekarang. Okey. Berhenti pun. Hopiti rasa pening. Oh, ya. Yeah. Ayo, Hopiti. Oh, saya boleh nampak rumah Amar dari sini. Dia berada di taman, Flop. Amar! Hello! Boleh awak sambut Hopiti, Flop? Boleh. Okey. Whoosh! Oh. Oh, dapat pun. Giliran kamu, Bing. Okey. Wee! Nah, ambil. Hopiti. Amar tak lambai, Flop. Oh, mungkin dia tak dengar kamu, Bing. Oh, Hopiti cakap... Oh, dia nak ucap hello pada Amar.
Baiklah, mari pergi. Happy Day! Jangan lupa lah. Oh. Najis anjing. Rob, saya dah terpijak najis anjing. Oh ya. Yeah. Lompat ke sana. Kita lihat. Lompat, lompat, lompat. Nasib baik Hopiti tak terpijaknya juga. Betul. Najis. Ia dah kotor. Jangan risau, Bing. Bukan masalah besar. Jom pergi ke rumah Ama. Kita bersihkannya. Oh, okey. Hello, Ama. Ama, saya terpijak najis. Oh, lihat siapa datang. Oh, hui. Itu semestinya kod Perang. Apa kata awak ikut saya dan kita akan cucinya sampai bersih? Bing, apa yang awak buat tergesa-gesa sangat sehingga tak nampak najis anjing tu? Saya dah hopiti nampak awak dari Papa Gelongsor dan kami datang nak ucap hello. Oh, betul ke? Jadi kita patut cakap hello, betul tak? Hello, Bing Bunny. Hello, Ama. Dan awak perlu ucap hello pada Hopiti. Mana Hopiti? Oh, tidak. Dia tiada bersama saya, Bing. Saya pun. Di mananya, Flop? Mana Hopiti? Tak mengapa, Bing. Hopiti sedang menunggu kamu di satu tempat. Kita cuma perlu carinya. Oh, saya nak Hopiti. Ah, tak mengapa, Bing. Awak cuma perlu fokus. Dan ingat awak letaknya di mana? Okey. Bagus. Sekarang awak ingat tak kali terakhir awak pegang bersama Hopiti di taman? Saya tak ingat. Oh. Saya sudah fokus, Ama. Bing, apa kata kamu ambil pine cone ni dan pura-pura ini adalah Hopiti? Kenapa? Oh, ya, mungkin akan bantu kamu ingat perkara yang kita buat tadi. Sudah tentu. Okey. Hopiti suka pergi ke taman, betul tak? Ya. Pertama sekali, apa awak buat? Kami pergi tengok itik. Dah Hopiti cakap kuat, kuat. Ingatan yang bagus, Bing Bunny. Kemudian awak pergi mana? Hopiti nak pergi bermain di bulatan. Oh, dan saya tolak. Dah kami berpusing-pusing. Dah Hopiti rasa ngiau. Awak buat saya rasa pening. Kemudian saya lambai pada awak, Ama. Dan Hopiti nak pergi dan ucap hello. Dan saya terpijak najis dan ia sangat jijik. Kemudian, saya lompat-lompat ke bangku. Betul. Flop, saya letak Hopiti atas bangku. Ah, dah tentu. Jadi pasti dia sedang tunggu awak di situ. Awak tunggu apa lagi? Ayo, Flop. Baiklah, Bing. Semoga berjaya. Oh, Hopiti. Oh, ia tak ada di sini, Flop. Gimana agaknya dia? Saya letaknya di sini. Kemudian kita buat apa? Kita pergi rumah Ama. Sekarang, ke mana pine cone tu pergi? Ia turun ke bawah. Oh. Oh, ini Hopiti! Hopiti, itu pun kamu. Hopiti, awak hilang. Sekarang saya jumpa awak. Hopiti gembira kita jumpanya. Bagus untuk kamu, Bling Bunny. Ayo kita beritahu Ama. Baiklah. Hai, saya dan Hopiti bermain di taman. Dan Hopiti hilang entah di mana. Saya sayang Hopiti. Dan saya ingat ia akan hilang selamanya. Kemudian, Ama cakap jangan risau. Jadi saya fokus. Dan saya ingat semua tempat yang kita pergi. Dan macam tu cara saya jumpa Hopiti semula. Kehilangan Hopiti adalah gaya Bing. Dan jangan hilang lagi. Ia cakap takkan lagi. Cepat, Flop. Saya datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Hello, Charlie. Bubu-bubu. Hai, Bing. Hello, Panda. Ada yang tergesa-gesa. Bing! Kamu tak apa-apa, Bing? Ya. Dia tak apa. Ucap selamat tinggal. Pada suatu hari, tak jauh dari sini, Bing dan Sula sedang bermain hari ini. Oh, itu pasti Ama. Dia nak jemput kamu, Sula. Oh, saya tak nak
awak balik rumah. Saya pun tak nak balik rumah, Bing. Jom menyorok. Ya! Hello, Amma. Hello. Sula sudah sedia untuk pulang? Ya. Yeah. Oh, apa yang awak buat dengan monyet-monyet tu? Ah, tadi mereka di sini. Kasut berkilau Sula. Mesti mereka ada berhampiran. Jumpa pun. Oh. Dia cari dalam almari. Malangnya mereka tiada di sini. Saya buatkan spaghetti keju easy peasy kegemaran Sula. Jadi saya sendiri saja makannya semua. Saya suka. Oh. Spaghetti keju easy peasy. Oh, Sula. Sula, mari sini. Kecik. Bing, nakal betul awak ni. Baiklah, angkat tangan awak jika hari ini awak rasa seronok. Dan sekarang kekalkan tangan awak dan lambai selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat jalan. Saya tak nak ucap selamat jalan. Saya tak nak ucap selamat tinggal. Baiklah, apa kata sedikit masa lagi? Yeay! Sementara kita semua kemas ruang tamu ni. Okey. Saya buat kiraan terbalik ketika kita semua kemas. Dan bila saya kira sampai kosong, sudah masanya untuk Sula pulang ke rumah. Sedia? 10, pikul lili. 9, pikul lili. Nah. Okey. 8, pikul lili. 7, pikul lili. Oh, ini pun dia. Ah, kasut saya. Mana satu lagi? 6, pikul lili. Dah jumpa. 5, pikul lili. Saya tak boleh pulang tanpa kasut berkilau saya. Dan 4, pikul lili. Oh, jam seronoknya. Ya. Kemudian kita tak perlu ucap selamat tinggal. Ya, tak perlu ucap selamat tinggal. Ya. 3, pikul lili. Saya masih mengira. 2, pikul lili. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di mana awak sorok kasut Sula? Adakah ia dalam ini? Tak. Jika saya adalah kasut Sula, adakah saya dalam... di dalam bakul Dobby? Sula? Aha! Sekarang di mana satu lagi? Bing, awak tak sorokkan kasut berkilau Sula dalam mangkuk tandas, betul tak? Cepat, bangunlah. Alamak. Bing! Bing, Bunny, awak tahu peraturannya. Jika bukan air kecil, kertas atau air besar, awak tak boleh letak di dalam tu. Sekarang, kita basuh kasut kotor ni. Tapi saya tak nak Sula pulang ke rumah. Jadi saya sorok kasutnya dalam tu. Sekarang ia dah basah, Bing. Ayo, Sula. Kita cari sesuatu untuk awak pakai. Bing, buat kasut saya basah. Ia akan kering, Sula. Bing, macam mana kamu buat kasut Sula basah? Saya sorok dalam mangkuk tandas. Tak berniat buatnya basah. Kamu sorok dalam mangkuk tandas? Saya tak nak ucap selamat tinggal. Tapi sekarang bukan lagi selamat tinggal. Sekarang tak selamat tinggal. Oh, tak selamat tinggal. Bing, kamu rasa kamu boleh ubahnya menjadi selamat tinggal semula? Maaf sebab saya buat kasut awak basah, Sula. Awak boleh pakai kasut bot saya sebagai ganti. Bot kuning takkan basah. Oh, awak sangat baik hati, Bing. Sula, awak nak cuba pakai? Okey. Saya nak pulang macam ni. Sangat lucu.
Awak boleh ambil kasut awak semula bila ia dah kering. Dan awak boleh ambil buat awak semula bila awak datang rumah saya. Boleh saya datang untuk bermain esok? Sudah tentu. Awak boleh datang bermain esok. Yeay! Okey. Selamat tinggal, Bing. Selamat tinggal, Fa. Selamat jalan, Alma. Selamat jalan, Sula. Selamat jalan, Sula. Selamat tinggal, Bing. Selamat jalan. Selamat tinggal. Selamat jalan. Selamat tinggal. Selamat jalan. Selamat tinggal. Selamat jalan. Selamat tinggal. Sula datang bermain dan kami tak nak ucap selamat tinggal. Jadi kami sorok kasut berkilau dia. Dan saya sorok dia dalam mangkuk tandas. Dan ia jadi basah dan jijik. Dan Sula berkata, ia bukan selamat tinggal. Ia tak selamat tinggal. Jadi, saya pinjamkan but kuning saya pada Sula. Kemudian, kami ucap selamat tinggal. Selamat tinggal! Selamat tinggal! Jika buka air kecil atau air besar atau kertas, awak jangan masukkan dalam mangkuk tandas. Ucap selamat tinggal adalah gaya Bing. Selamat tinggal! Cepat, Flop! Saya datang, Bing. Coco! Hai, Bing! Hello, Charlie! Bubu-bubu! Hai, Bing! Hello, Pendo! Hello, Sula! Ada yang tergesa-gesa. Bing! Kamu tak apa-apa, Bing? Ya. Dia tak apa-apa. Kereta api. Pada suatu hari, tidak jauh dari sini, Bing bermain dengan kereta apinya hari ini. Oh, lihat siapa datang untuk bermain, Pando. Hello. Hello. Hai, Bing. Pando, tengok. Wah, tengok kereta api itu. Ia buat ni. Cucu. Boleh saya cuba, Bing? Okey, tengok. Ini caranya untuk buat bunyi. Wuh, wuh. Wuh, wuh. Wuh, wuh. Ini kereta api yang menakjubkan, Bing. Apa lagi ia boleh buat? Ia boleh buat semua benda. Semua benda? Ya. Semua benda kereta api yang bagus mampu buat. Ayuh, Bing. Jom tengok apa ia boleh buat di rangka panjat. Ya. Yeah. Kereta api saya. Oh. Tak mengapa, Bing. Ia tak pecah. Oh, oh bagus. Mari, Bing. Masuk dalam terowong ni. Pegang erat, Bing. Jangan jatuhkan kereta api cantik awak. Kamu nak bawa kereta api naik kerangka panjat tu, Bing? Ya, ia takkan pecah. Saya akan jaganya. Okey. Cepat, Bing. Masukkan dia ke dalam terowong. Wuh-wuh. Mungkin jangan goncang sangat, Pando. Oh. Kereta api kamu boleh lepas terowong tu, Bing? Ya, kereta api saya boleh lepas terowong. Turunkannya. Kita lihat apa jadi. Ya, dah dapat, Bing. Wow. Berjaya, Flop. Betul. Kereta api kembali. Cucu. Oh. Yeay. Pendo, ayo kita naik ke jabatan bergoyang tu. Woohoo, jabatan bergoyang. Saya tengah panjat. Okey, ayo kereta api lintas jambatan. Sedia. Oh, ia agak goyah, Bing. Jangan sampai kereta api awak jatuh. Apa pendapat kamu, Bing? Kereta api saya mampu lintas jambatan ni. Okey, kamu cubalah. Cepat, Bing. Tolaknya ke arah saya. Cucu. Oh, jambatan ni goyah. Oh. Ia berjaya. Syabas, kereta api. Ayo, Bing. Cuba kita turunkan
kerjanya di gelosor. Nanti ia pecah. Kereta api turun bukit. Ya. Baik. Apa kata saya tangkap untuk kamu? Ya. Kereta api saya boleh turun bukit. Jadi turunkanlah. Kita lihatnya turun. Okey. Sedia, Flop? Ya. Okey. Dan pergi. Yeay. Oh. Kereta api kamu dah sampai, Bing? Woohoo. Ya, berjaya. Ya. Woohoo. Oh, terima kasih, Flop. Oh, sekali lagi. Woohoo. Nah, okey. Tengok, Pendo. Kereta api saya boleh buat ni. Oh, Bing. Oh, jangan, Bing. Kereta api saya. Oh, tidak. Oh, tidak. Oh, ia sudah pecah, Flop. Ya, betul, Bing. Sangat malang. Ia kereta api yang bagus. Ya. Saya tak rasa kereta api sepatutnya terbang. Boleh kita baikinya, Flop? Ya, kita boleh cuba. Saya boleh baikinya. Oh. Tengok. Tak boleh dibaiki. Ia dah rosak. Sekarang ia tersekat. Dan cerobohnya tak boleh keluar. Boleh pasang di sini. Ya. Macam mana dengan rodanya, Bing? Tak perlukan roda lagi. Oh, itu apa? Ini bukan lagi kereta api. Tak. Agaknya benda tu apa? Ini roket. Betul. Wow. Ya, itu roket. Sekarang ia adalah roket. Bagus untuk kamu, Bing Bunny. 5, 4, 3, 2, 1, berlepas! Saya dan Pendo bermain dengan kereta api saya. Dan ia bunyi cucu ke dalam terowong. Dan tajam batang goyang. Dan juga terowong bergoyang. Dan ke bawah gelongsor. Kemudian, saya turunkannya dari atas bumbung. Dan ia pun tempat. Dan kereta api saya pun pecah. Saya rasa sedih. Dan kami tak dapat baikinya. Jadi, saya pun buatnya menjadi roket. Jika mainan awak terhempas menjadi kepingan yang kecil, mungkin ia boleh dijadikan sesuatu yang lain. Bermain kereta api adalah gaya Bing. Dan sekarang, ia adalah roket! Cepat, Flop! Saya datang, Bing. Coco! Hai, Bing! Hello, Charlie! Bubu-bubu! Hai, Bing! Hello, Pendo! Ada yang tergesa-gesa. Bing! Kamu tak apa-apa, Bing? Ya. Dia tak apa. Membakar. Pada suatu hari, tak jauh dari sini, Bing dan Flop membuat biskut hari ini. Jom biskut dah siap digaul. Seterusnya, kita ratakannya menggunakan pencanai. Saya boleh buat? Baik, Bing. Flop, biskut halia anak kita ni nampak seperti di dalam gambar tu ke? Setiap kali ia nampak sedikit berbeza, tapi ia nampak hampir sama. Oh, boleh kamu lepihkan bahagian itu? Bagus. Sekarang kita perlu potong dough supaya menjadi bentuk arnab. Bakar di dalam ketua. Kemudian, kita boleh menghiasnya. Kemudian, kita makan. Nyam, 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 nyam. Ambil ni. Terima kasih, Flop. Yang itu untuk Coco. Ini untuk saya. Dan yang ini untuk Charlie. Cuba teka ini apa, Flop?
Itu bukan biskut arnab, betul tak? Tak. Itu adalah biskut bentuk flok. Itu untuk awak. Oh, terima kasih, Bing. Okey, jom kita bakar biskut halia arnab ini di dalam ketuha yang panas. Ke belakang, Bing. Bakar biskut halia arnab, nyam-nyam. Boleh saya jaga pemasa ciki itu, Flop? Boleh. Kamu pusingkannya macam ni. Oh. Ciki kira masa. Kemudian... Oh. Ia berderi. Dan beritahu kita bila biskut halia arnab sudah siap dan masak. Ia sudah masak? Belum lagi. Oh. Kamu perlu pusingkan ciki. Oh. Jangan lupa berdering. Dah beritahu kami bila ia siap memasak ciki. Ia sudah masak? Belum. Belum lagi. Pemasa ciki belum berdering. Macam mana kalau ciki lupa beritahu kita? Jadi biskut halia kita dibakar terlalu lama dan hangus. Tapi ia takkan lupa. Itu Coco dan Charlie. Oh. Hai, Flop. Hello, Bing. Hello, Coco. Kami buat biskut halia arnab. Saya suka biskut halia arnab. Tapi, Flop, Charlie busuk sangat-sangat. Oh. Mungkin dia buang air besar. Baiklah, Charlie. Ayuh kita bersihkan kamu, boleh? Tak mengapa, Flop. Sebab tikar alas dan lampin dan semuanya ada di sini. Oh. Kami akan bersihkan awak, Charlie. Tikar alas ni ada lobak di bahagian ni dan lobak putih di bahagian ni. Ya. Saya rasa hari ini mempunyai pelbagai lobak. Jadi letak lampin di sini dan awak tahu tak kain lap letak di sini dan tikar di bahagian tengah. Dan kami akan bersihkan awak, betul tak, Charlie? Pakaikan lampin bersih untuk saya awak. Saya ambil ke kain lap, Flop. Terima kasih, Bing. Jadi baiklah, Charlie. Jom kita tukar lampin. Iya, dia sangat kotor dan busuk. Mestilah. Dia kan bayi, Bing. Itulah apa bayi buat. Dulu pun awak macam tu, Bing. Saya pun sama. Oh, saya tidak. Itu dia, Charlie. Kamu sudah dibersihkan. Flop, apa bau terbakar tu? Oh, tidak. Oh, biskut halia anak kita. Ke belakang. Oh. Oh. Apa jadi? Oh, biskut kita dibakar terlalu lama. Kita tak dengar Ciki beritahu ia dah siap. Ciki, awak tak beritahu bila ia dah siap. Itu sangat nakal. Mungkin Ciki beritahu ia dah siap, Bing. Tapi kita yang tak dengar. Biskut kita tak apa-apa. Saya tak pasti jika ia okey, Bing. Ia tak nampak seperti biskut halia arnab dalam gambar tu, Flop. Ew, ia sudah hangus. Kita tak boleh makan. Kita boleh makan tak, Flop? Tak boleh. Oh. Macam ni tak sedap, Bing. Oh, kita patut hiasinya macam di dalam gambar. Ia cukup sejuk tak? Ya. Ya, saya akan hias saya punya. Siap. Saya rasa biskut saya lebih gembira jika saya tidak makannya. Hello, saya adalah biskut awak. Salam perkenalan. Ia nampak gembira. Walaupun ia hangus sedikit. Saya tertanya-tanya apa perasaan biskut yang lain. Tengok, Flop. Biskut anak saya gembira. Saya takkan... Saya takkan memakannya. Ya. Yeah. Ia nampak agak gembira seperti itu. Awak punya gembira, Flop? Ya. Yeah. Ia gembira. Ya. Yeah. Jom lukis muka Charlie atas biskut halia anak dia. Oh, itu mudah. Itu memang Charlie. Jangan risau, biskut anak Charlie. Kami takkan makan awak. Kita main sama-sama. Hello. Hello, biskut anak Charlie. Awak nak bermain? Hello, Bing. Hello, Charlie. Hello, Flop. Hello, saya Charlie. Oh, tolong tukar lampin saya. Tengok, Flop. Charlie suka. Bagus untuk kamu, Bing Bunny. Saya dan Flop buat biskut arnab. Dan kami buat Bing satu, dan buat Coco satu, dan buat Charlie satu, dan buat Flop satu. Tapi kami tak dengar bunyi ciki. Beritahu kami ia dah siap.
Ia jadi hangus dan hitam di dalam ketuha yang panas. Sepatutnya kami nak hiasnya seperti dalam gambar. Kalau biskut arnab awak hangus, awak tak boleh makan. Tapi sebaliknya, ia boleh jadi rakan-rakan biskut. Membuat biskut arnab adalah gaya Bing. Dan ia boleh menari. Cepat, Flop. Saya datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Hello, Charlie. Buruk-buruk. Hai, Bing. Hello, Panda. Hello, Kula. Ada yang tergesa-gesa. Bing. Kamu tak apa-apa, Bing? Ya. Yeah. Dia tak apa-apa. Ya. Main sorok-sorok. Pada suatu hari, tak jauh dari sini, Bing bermain sorok-sorok hari ini. Jadi, siapa sedia untuk permainan? Oh, boleh kita main sorok-sorok, Amma? Yeay, boleh saya jadi pencari dulu? Main sorok-sorok! Okey. Okey, minta semua senyap, ya? Ya, Sula. Cucu. Saya perlu ke tandas. Tiada masalah. Jom pergi. Oh. Oh, tak. Tak boleh main sebelum naik kereta api tandas. Saya tak perlu naik kereta api tandas, Amma. Awak pasti? Mm-mm. Sangat-sangat pasti? Okey. Tak mengapa, Bing. Ayo, Pando. Cepat naik kereta api tandas. Hentikan kereta api. Saya nak buang air. Cucu. Wee. Bing, betul kamu tak perlu buang air? Baiklah. Saya cuba tapi tiada apa pun keluar. Syabas kerana mencuba, Pando. Selesai. Sekarang, siapa sedia main sorok-sorok? Saya, Amma, saya. Saya nak jadi dulu. Boleh. Saya pun jadi juga. Tapi Coco yang minta dulu. Oh. Dia yang jadi dan kira sampai 10. Kemudian, saya cari awak semua. Tapi ingat, yang terakhir dijumpai akan jadi di pusingan seterusnya. Oh, okey. Satu, dua, tiga, empat. Saya di sini dulu, Pendo. Enam. Saya pun. Tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Sekarang baru saya perlu pergi buang air. Oh, Pendo. Henti bermain untuk kereta api tandas. Kamu pasti kamu tak perlu pergi, Bing? Tak. Saya sedang main sorok-sorok dan saya akan jadi pencari. Amma, tengok. Saya jumpa seluar. Seseorang kehilangan seluarnya. Di mana kita letak barang yang hilang supaya dia dapat jumpanya? Di dalam bakul hilang dan jumpa. Jangan risau, wahai seluar. Seseorang akan jumpa awak. Saya dah selesai, Amma. Boleh saya sambung main? Okey. Sedia. Kekal. Mula! Satu. Dua. Bing, apa kata menyorok di sini? Dalam bakul hilang dan jumpa. Lima. Enam. Oh, pergilah. Saya di sini dulu, Pedro. Saya yang sampai dulu. Saya ingat kita menyorok, bukan duduk atas kawan kamu. Mari menyorok di sini dengan saya, Pedro. Oh, cucu. Bing, kamu perlu pergi ke tandas ke? Okey, jom pergi. Tak, tak boleh. Kalau Coco nampak saya, nanti saya kalah. Bing, kalau kamu perlu pergi, kita boleh hentikan permainan. Kamu pasti kamu boleh tunggu? Ya, saya nak jadi pencari. Lapan, baiklah, Bing. Sembilan, sepuluh. Oh. Dah bersedia, saya datang. Aha. Sula, jumpa awak. Sekarang, saya akan dapat awak. Coco akan dapat awak, Bing. Aha. Awak dengar tak? Bunyi itu datang dari sofa atau dari bakul? Dari bakul.
jumpa pun awak pendok? Tidak. Saya cakap dari bakul. Tinggal seorang untuk dicari. Di mana Arnab? Aha. Saya akan dapat awak, Bing. Jumpa pun. Ha, jadi. Jadi. Syabas, Bing. Kamu dapat tahan. Sekarang jom pergi. Yes, sekarang awak jadi. Jom main lagi. Bing perlu naik kereta api tandas dulu. Ama, Bing buang air atas lantai. Tak mengapa, Bing. Bukan perkara besar. Boleh saya tengok? Maaf, Ama. Saya cuba untuk tahan. Oh, awak cuba tahan tapi tak boleh. Tak mengapa, Bing. Angkat tangan jika kadang-kadang awak tak dapat tahan. Oh, saya! Walaupun saya lebih tua. Betul. Dan, Bing, lain kali, apa awak perlu buat jika awak hendak buang air? Cucu. Kita... Berhentikan permainan untuk naik kereta api tandas. Bagus untuk kamu, Bing Bunny. Sekarang, di mana pakaian kering untuk kamu? Saya tahu. Cari di dalam bakul hilang dan jumpa. Bing, tengok. Oh, seluar. Terima kasih, Sula. Seluar. Baguslah. Seluar yang kering. Seluar! Hebat, Pendo. Oh, seluar! Saya jadi! Tadi saya menyorok. Jadi saya tak naik kereta api tandas seperti yang lain. Dan Koko jumpa saya yang terakhir. Jadi saya jadi pencari. Kemudian saya buang air dalam pakaian saya. Dan itu tak berapa seronok. Tapi tak mengapa. Sebab Ama bersihkannya. Dan Sula jumpa seluar yang kering. Awak perlu buang air sebelum bermain. Atau berhenti dan pergi buang air. Naik kereta api tandas adalah gaya Bing. Cucu! Cepat, Flop! Saya datang, Bing. Koko! Hai, Bing! Hello, Charlie! Bubuk-bubuk! Hai, Bing! Hello, Panda! Hello, Sula! Ada yang tergesa-gesa. Bing! Kamu tak apa-apa, Bing? Ya. Yeah. Dia tak apa-apa. Ya! Acuh! Pada suatu hari, tak jauh dari sini, Bing mempunyai rancangan menarik hari ini. Bam! 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 Sudah masanya untuk pergi rumah Sula, Flop. Yep, jom pergi. Saya dan Sula akan bermain. Hmm. Dan Ama cakap dia akan buat ke saya bekel lobak istimewa. Patutlah kamu teruja. Ya. Hacum. Alahai, macam ada bunyi sesuatu dalam hidung kamu, Bing. Ayo, Flop. Jom pergi. Saya suka bekel Ama. Dan perisa lobak adalah kegemaran saya. Hacum. Alahai, kamu tak apa-apa, Bing? Ya. Sekarang je kita pergi. Okey. Saya teruja. Oh. Di luar tu sangat sejuk. Kamu perlukan kod, Bing. Okey. Kemudian kita pergi rumah Sula untuk bermain dan makan bagel lobak saya. Baiklah. Acuh. Alahai, kamu perlukan tisu. Tak. Mungkin kamu perlukan tisu, Bing. Nah. Sudah selesai. Ambil. Jom pergi. Acuh. Alahai. Acuh. Alahai. Acuh. Oh, alahai. Nah. Oh, Bing. Badan kamu panas. Saya tak pasti jika kamu okey. Saya okey. Tetapi hingus turun. Tiada hingus turun. Mari kita pergi rumah Sula, Flop. Pertama, kita perlu bersihkan semua hingus kamu tu. Acuh! Alahai! Acuh! Alahai! Acuh! Alahai! Sekarang, boleh kita pergi rumah Sula?
Nanti kuman kamu berjangkit pada Sula. Kemudian dia pula selsema. Kita pergi lain hari. Oh, saya nak sangat jumpa Sula. Dan makan bagel Amar yang berperisa lobak. Oh, maafkan saya, Bing. Tapi hari ini kamu perlu berehat di rumah. Oh. Achuh. Alah, hai. Mari. Akan rasa selesa bila diselimutkan. Terima kasih. Sama-sama. Happy tea. Saya akan beritahu Ama dan Sula kita tak dapat datang. Oh, saya betul-betul nak bagel berperisa lobak saya. Hello. Hai Ama, ini Flop. Hello. Kami tak dapat datang hari ini. Oh. Bing dijangkiti sesama. Tak, saya tak ada. Achuh. Alah, hai. Kesian, Bing. Iya. Jumpa awak nanti, okay. Ya. Selamat tinggal. Iya. Ama dan Sula cakap mereka nak jumpa kamu nanti. Tapi saya sangat-sangat nak pergi rumah Sula hari ini. Achuh. Alah, hai. Ini lebih baik. Kamu ada kuman tu. Tengok kalau kamu boleh keluarkannya. Achuh. Alah, hai. Oh, kamu dapat pun. Apa kata baca buku Hopperty Bush kamu? Saya buatkan air limau dan madu panas. Ia akan buat kamu rasa lebih baik. Achuh. Alah, hai. Nah, limau dan madu. Macam mana? Apa tu? Hmm. Saya asyik terdengar bunyi tu, Flop. Oh. Bing, ini saya. Sula. Itu Sula, Flop. Ya. Yeah. Hello, Bing. Hello, Sula. Hello, Sula. Dan oh. Ama. Hello. Ada arnab tak sihat di dalam yeah, tu? Ya, saya. Saya tak berapa sihat. Hantaran istimewa. Oh. Untuk bantu kembalikan kesihatan tu. Untuk awak, Bing. Oh. Aduh. Alah, hai. Oh, apa dalam ni? Untuk buat awak rasa lebih baik, Bing. Ah, bagel perisa lobak saya. Terima kasih, Ama. Dan terima kasih, Sula. Boleh awak masuk untuk bermain? Tak. Terima kasih, Bing. Kami tak nak buih-buih hingus awak. Buih-buih hingus. Buih-buih hingus. Achung. Alah, hai. Datang bermain dengan kami lain hari, ya? Hingus pergilah supaya Bing boleh main lain hari. Achung. Alah, hai. Okey, Sula. Ayuh pulang sebelum kuman berjangkit. Oh, selamat tinggal, selamat Bing. Tinggal, selamat Bing. Tinggal. Jumpa lagi bila saya sudah sihat. Selamat jalan, tinggal. Sula. Selamat jalan, tinggal. Ama. Selamat tinggal. Oh. Bagel perisa lobak. Sula beri saya bagel, tapi saya tak beri dia kuman saya. Bagus so. Untuk kamu, Bing Bunny. Nyam, nyam. Hai, saya nak pergi bermain di rumah Sula. Tapi hidung saya asyik. Cing! Dan ia sangat-sangat hijau dan berlendir. Flop cakap saya tak boleh keluar. Sebab saya akan jangkiti kuman saya pada Sula. Dan saya sedih. Jadi Flop selimutkan saya dengan selesa. Kemudian, Sula dan Ama bawa bagel perisa lobak untuk saya. Dan ia sangat-sangat sedap. Saya boleh bermain dengan Sula bila saya sihat. Bersin adalah gaya Bing. Achuh! Cepat, Flop. Saya datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Hello, Charlie. Bubu-bubu. Hai, Bing. Hello, Panda. Hello, Sula. Ada yang tergesa-gesa. Bing! Kamu tak apa-apa, Bing? Ya. Dia tak apa-apa. Ya! Wee! Wee!
membesar. Pada suatu hari, tak jauh dari sini, Bing membesar hari ini. Miau, miau. Wee. Ini seronok. Miau, miau. Wee. Awak belum cukup tinggi untuk capai itu, Charlie. Awak main ni. Oh, ayo, Bing. Meow, meow, meow. Oh, tersangkut. Biar saya ambilkan, Bing. Saya boleh buat. Tapi awak terlalu pendek, Bing. Awak boleh buat sendiri bila awak jadi lebih tinggi macam saya. Saya tinggi. Tengok. Tengok garis ketinggian saya. Ini ketinggian saya dulu, kemudian saya membesar, kemudian saya membesar, dan ini ketinggian saya sekarang. Oh, flop. Saya semakin tinggi. Oh. Boleh lukis garis ketinggian baru? Boleh. Awak perlu ambil buku dan krayon. Buku? Supaya dapat lukis garisan yang lurus, Coco. Kamu nak lihat? Okey, Flop. Pertama, Bing perlu berdiri tegak dengan kakinya rata di lantai. Sudah, Bing? Ya. Kemudian, Bing perlu tegakkan kepalanya ke atas. Naikkan kepala. Ya. Dan telinga. Sekarang, Bing perlu pastikan belakangnya rapat dengan dinding. Sudah rapat, Bing? Ya. Okey. Sekarang, saya letak buku atas kepalanya dan lukis garisan ketinggian. Ah, boleh saya pinjam satu krayon? Terima kasih, Coco. Okey, sedia, Bing? Ya. Charlie. Berdiri tenang. Bye. Siap. Saya semakin tinggi, Flop. Tengok garisan ketinggian kamu. Saya membesar. Saya tinggi. Kamu semakin tinggi, Bing. Saya lebih tinggi. Saya pula. Baiklah. Ayuh lihat ketinggian kamu, Coco. Okey. Kaki rata. Rata. Dan turunkan telinga. Tepat sekali. Naikkan kepala. Naik dan rapatkan belakang. Saya tahu caranya, Flop. Ah, keluarkan krayon. Saya tahu caranya, Flop. Baiklah. Berdiri tenang. Okey, Coco. Itu garisan ketinggian kamu. Aha! Tengok, saya lebih tinggi dari awak. Di sini saya paling tinggi. Saya lebih tinggi dari Charlie. Dan lebih tinggi dari saya. Tinggi dari awak dan awak. Biar saya ambilkan. Sekarang saya dah membesar. Saya boleh cepat. Awak masih pendek. Mana ada? Saya membesar. Nampak? Biar saya buat sekali lagi. Untuk pastikan. Kaki rata. Ya. Turunkan kepala. Belakang. Ya. Berdiri tenang. Dah selesai. Itu ketinggian awak. Tapi saya lebih tinggi. Tidak lagi. Saya sendiri yang lukis. Bing, awak tahu tak? Awak mengecil. Tidak. Jika awak mengecil, awak tak dapat capai kapal terbang awak. Atau suis lampu. Tidak. Atau apa pun. Dan jika awak terus mengecil, nanti awak jadi sekecil Charlie. Tidak. Saya. Tapi saya bukan bayi. Saya tinggi. Kenapa, Bing? Saya mengecil. Kamu mengecil? Ya. Saya lukis garisan baru di situ. Dia jadi semakin pendek. Saya jadi pendek macam Charlie. Charlie? Mungkin lebih pendek. Apa kata kita periksa garisan tu sekali lagi? Beri krayon. Kaki rata. Ya. Naikkan kepala. Dan telinga. Saya terlupa bagi ratakan telinga ni. Ya.
rapatkan belakang, Bu. Itu saya buat. Ya. Berdiri tenang. Siap. Saya membesar semula. Saya memang tinggi. Dari awal lagi kamu tidak mengecil, Bing. Kamu akan membesar, bukan mengecil. Oh, Charlie. Biar saya ambilkan. Ini dia, Charlie. Bagus untuk kamu, Bing Bunny. Bila Charlie setinggi saya, dia boleh pergi ambil mainan sendiri. Betul. Ayo, Bing. Okey. Hai. Flop lukis garis saya ketinggian saya di dinding. Untuk pastikan saya semakin tinggi, saya membesar. Kemudian, Koko lukiskan garisan yang baru. Dan Koko cakap saya mengecil. Saya jadi takut. Jika saya jadi semakin mengecil, sehingga saya jadi kecil seperti Charlie. Tapi tak mengapa. Sebab Flop periksa garisan ketinggian itu. Dan rupanya Koko terlupa telinga saya. Dan itu membuat garisan itu turun. Koko cemerkap. Awak tidak mengecil. Awak hanya akan membesar. Membesar adalah gaya Bing. Dan saya tinggi. Cepat, Flop. Saya datang, Bing. Koko. Hai, Bing. Hello, Charlie. Buru-buru. Hai, Bing. Hello, Bing. Hello, Bula. Ada yang tergesa-gesa. Bing. Kamu tak apa-apa, Bing? Ya. Dia tak apa. Dan saya pergi. Pada suatu hari, tak jauh dari sini, ada sesuatu yang baru untuk Bing hari ini. Ada gelongsor. Wow. Dan terowong. Dan jambatan. Woohoo. Ayo, Bing. Tunggu saya. Oh. Flop, boleh pegang kopi ti? Boleh. Ayo, Bing. Laluannya di sini. Tengok saya. Oh. Yeay. Awak nampak saya, Flop? Ya, saya nampak kamu. Hopiti pun nampak kamu. Ayo, Bing. Bing. Ia bergoyang. Awak nampak saya, Flop? Ya, kami nampak kamu. Bendo. Ayo, Bing. Ia bergoyang. Awak nampak saya, Flop? Iya. Kamu tak apa-apa, Bing? Ya, saya tak apa-apa. Wow! Tengok gelosor ni, Bing. Tengok saya. Dan saya... Saya pula. Flop. Kenapa, Bing? Ia sangat tinggi. Kamu turun tak, Bing? Oh, ya. Terlalu tinggi. Saya tak suka. Baiklah. Nak saya naik? Ya. Boleh bawa Hopiti? Ya, kami akan naik. Gelongsor ini seronok.
Pergilah, Bing. Dan saya pergi! Woohoo! Flo? Oh. Kami di sini, Bing. Ia bergoyang-goyang, Flo. Ia memang bergoyang. Tengok saya. Saya datang ni. Hopiti. Jadi, kamu naik tangga, kemudian ke dalam terowong, kemudian tangga tali bergoyang dan tangga yang bergoyang. Jadi, yang seterusnya? Gelongsor. Tapi terlalu tinggi. Oh, memang tinggi. Hai, Bing. Ini hebat. Bing, apa kata kita lihat Pando buat sekali lagi supaya kita tahu macam mana nak buat nanti? Pando? Ya. Boleh tunjuk macam mana kamu buat? Jangan takut, Flop. Awak buat macam ni. Dan saya pergi! Ia nampak sangat seronok. Kamu rasa lebih baik kalau saya turun dulu? Nanti saya seorang. Jadi baiklah. Apa kata Hopiti turun dulu? Okey. Ayuh, Bing. Hopiti turun dulu, Pando. Saya sambut dia. Sedih, Hopiti? Ya. Tengok saya. Saya pergi. Ya. Hopiti. Suka. Betul tu. Giliran awak, Bing. Kamu boleh, Bing. Tengok saya, Flop. Dan saya pergi. Ayo, Flop. Giliran awak. Baiklah. Dan saya pergi. Awak nampak saya, Flop? Awak nampak? Ya, saya nampak. Bagus untuk kamu, Bing Bunny. Yeay! Ayuh buat sekali lagi. Ayuh, Bing. Saya dan Panda jumpa benda baru di taman. Dan ada tempat panjat, dan juga terowong, dan jabatan bergoyang. Ia menyeronokkan. Dan ada gelongsor yang sangat tinggi. Dan ia menakutkan. Jadi Panda tunjuk aja dan Hopiti turun ke bawah dulu. Jika awak takut hendak buat sesuatu, awak boleh tengok orang lain buat dulu. Dan jika mereka suka, mungkin awak pun suka juga. Gelongsor adalah gaya Bing. Ayo buat sekali lagi. Cepat, Flop. Saya datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Hello, Charlie. Bubu-bubu. Hai, Bing. Hello, Pando. Hello, Bing. Hello. Ada yang tergesa-gesa. Bing. Kamu tak apa-apa, Bing? Ya. Dia tak apa. Fufu. Pada suatu hari tak jauh dari sini, Bing dan Flop membuat sepah hari ini. Oh, kopi yang sungguh sedap. Tak mengapa, Bing. Sedikit cemerlang. Biar Soggy Froggy minumkannya. Soggy Froggy! Tengok betapa hausnya Soggy Froggy. Betul.
Ah, sekarang sambung dengan kopi yang sedap tadi. Oh. Tumpah lagi, Flo. Ah, tak mengapa, Bing. Cuma cemerkap sekali lagi. Soggy Froggy memang suka minum. Soggy Froggy sentiasa dahaga. Oh. Flo, Crispus tertumpah. Betul. Mungkin kereta kamu lebih elok berada di lantai, Bing. Ya. Dan ia takkan terlanggar Crispus. Kamu rasa Soggy Froggy boleh minum Crispus, tak? Merepek, Flop. Soggy Froggy makan Crispus. Tengok. Saya tak rasa Soggy Froggy boleh makan Crispus. Rasanya siapa boleh? Saya boleh makannya. Kamu tak makan makanan di lantai. Tapi saya tahu siapa yang makan makanan di lantai. Oh, saya tahu. Vuvu! Ya. Mari keluarkan Vuvu. Vuvu, bangun. Vuvu, ada hidangan besar untuk kamu. Enak, enak, enak. Merata di lantai. Hello, Vuvu. Hello. Awak nak Crispus tak? Saya nak. Dia cakap nak. Macam itu bagus. Oh, boleh saya buat, Flop? Okey, Bing. Sedia untuk hidupkan Vuvu? Ya, okey. Mula. Dengar bunyi makanan masuk perutnya. Ya, pasti lapar. Nyam, nyam, nyam. Nyam. Ada yang tertinggal, Bing? Oh, sini. Di sana pun ada, Bing. Oh, ada lagi. Sudah? Sedikit lagi. Okey. Tunggu sebentar. Ya. Kenapa, Bing? Vuvu makan kereta saya. Vuvu makan kereta kamu? Oh. Vuvu, mana kereta saya? Saya nak kereta saya balik. Jadi, kita cuba dapatkannya semula. Macam mana? Saya boleh bukakannya dan lihat jika saya jumpa kereta kamu dalam perutnya. Menyakitkan tak? Oh, tak mengapa. Tak menyakitkan Vuvu. Ia ada penutup. Penutup tu apa? Pintu kecil ini yang membuka perut Vuvu. Tak apa, kamu berdiri di situ. Akan jadi sedikit kotor. Oh. Ini dia. Baiklah. Aha, kamu masuk dalam sana. Lihat. Itu bukan kereta saya. Itu pun kamu? Kereta saya. Vroom. Kenapa Vuvu makan kereta saya, Flo? Mesti Vuvu makan dengan tak sengaja. Cuma cemerkap. Vuvu, jangan makan kereta. Nanti sakit perut. Mungkin sekarang Vuvu perlu tidur. Selepas makan semua Crispus dan kereta kamu. Oh, okey. Selamat tinggal, Vuvu. Selamat tinggal. Saya dah mengantuk sekarang. Jangan makan kereta. Okey. Betul. Oh. Sekarang. Oh. Tak mengapa, Flop. Awak cuma cemerkap. Ya, cuma satu lagi cemerkap. Vuvu akan makannya. Sudah tentu. Sekarang jangan nakal dan makan kereta saya, Vuvu. Okey. Betul. Kamu nak tekan butang, Bing? Ya. Okey. Mula. Nyam. Terima kasih, Bing. Ah. Sekarang masa untuk kopi yang sedap tu. Cakap terima kasih pada Flop untuk kopi yang sedap tu. Terima kasih, Flop.
pakai crispus atas lantai. Oops, jadi saya bantu Flo bersihkannya. Dan Vuvu makan semuanya. Nyam, nyam. Tapi Vuvu telah kereta saya. Dan saya tak dapatnya semula. Flo keluarkan kereta saya dari perut Vuvu. Dan saya tak boleh keluarkan kerana ada elektrik. Tak mengapa jika awak cemerkap. Tapi awak perlu hati-hati apa yang awak bersihkan. Agak cemerkap adalah gaya Bing. Dan kami bersihkannya. Cepat, Flop. Saya datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Hello, Charlie. Bubu-bubu. Hai, Bing. Hello, Panda. Hello, Kula. Ada yang tergesa-gesa. Bing. Kamu tak apa-apa, Bing? Ya. Dia tak apa-apa. Ya. Patung Musical. Pada suatu hari tak jauh dari sini, Bing bermain patung musical hari ini. Siapa dah sedia untuk main satu permainan? Saya! Boleh saya pilih? Boleh! Lain kali, Sula. Hari ini giliran Bing. Bing, main sorok-sorok. Dan saya jadi. Prut, 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 cikirut, cikirut. Prut, 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 prut. Kita main berdiri tenang musical? Okey. Ya, saya pandai main berdiri tenang musical. Ya. Baik, kita main berdiri tenang musical. Kamu semua ingat peraturannya? Awak menarikkan muzik. Bila muzik berhenti, awak berhenti dan berdiri tenang. Yeay! Dan awak jangan bergoyang walaupun sedikit saja. Dan kalau kamu bergoyang, awak keluar. Dan awak jadi pemerhati goyangan. Sehingga tinggal satu saja peserta. Dan yang terakhir adalah pemenangnya. Ya, saya. Saya tak akan bergoyang dan saya boleh jadi pemenangnya. Mungkin kamu menang, Bing. Apa kata kita mulakannya dan lihat? Sudah sediakan muzik, Flop? Flop! Itu tak rancak, Flop. Tak rancak. Mari, Sula. Hei, mana muziknya? Pando, muzik sudah berhenti. Awak perlu berhenti kalau tak awak keluar. Oh. Boleh kita mula sekali lagi? Idea yang bagus. Dan ingat ya, fokus dan bila muzik berhenti, pastikan kamu berdiri tenang. Yeay! Pando, muzik sudah bermula. Menari. Saya pemerhati goyangan. Dan saya cari siapa yang goyang. Oh, kamu keluar, Sula. Sekarang kamu pun pemerhati goyangan juga. Charlie buat saya ketawa. Dia pun keluar. Charlie langsung tak boleh duduk diam. Betul, Bing. Oh, saya suka lagu ni. Saya pemerhati goyangan. Awak bergoyang koko dan awak keluar. Oh, saya tak dapat berhenti berpusing. Sekarang kamu juga pemerhati goyangan koko. Tinggal Bing dan Bendu saja. Kami lihat siapa bergoyang. Rasanya mereka takkan bergoyang. Mereka bagus dalam permainan ini. Pasangkan muzik semula, Flop.
jelas awak bergoyang, Bing. Pando, kamu yang terakhir dapat berdiri tenang. Wuhu! Tahniah untuk semua. Yeay! Saya nak jadi yang terakhir. Saya yang pilih permainan tu. Ya, dan semua pun suka. Dan saya memang fokus. Betul. Kamu buat dengan baik, fokus dengan lama. Tapi saya dah cuba untuk berdiri tenang supaya saya menang. Ya, mungkin lain kali kamu pemenangnya. Apa kata kita cuba lagi? Okey. Hello, Charlie. Charlie pun nak bermain juga. Betul. Bing, menari dengan kami. Wow! Kali ini saya yang terakhir akan berdiri tenang. Ataupun saya. Saya takkan bergoyang. Ayuh kita lihat. Sudah sediakan music flop? Ya. Boleh saya pilih? Boleh. Kami main patung musical. Tidak boleh bergoyang jika muzik berhenti. Saya sangat main ketika saya berdiri tenang. Tapi saya bergoyang dan saya tidak menang. Walaupun itu permainan saya. Jadi saya tak nak main lagi. Tapi yang lain terus bermain. Termasuk Charlie. Dan ia lebih seronok dari bersendirian. Jadi saya sertai semula. Woo! Awak tak boleh selalu menang walaupun awak pilih permainannya. Patung musical adalah gaya Bing. Ayuh main lagi. Cepat, Flop. Saya datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Hello, Charlie. Bubu-bubu. Hai, Bing. Hello, Pando. Hello, Bula. Ada yang tergesa-gesa. Bing. Kamu tak apa-apa, Bing? Ya. Bayang. Pada suatu hari tak jauh dari sini, Bing bermain dengan bayangnya hari ini. Flop. Ah. Flop, bayang saya datang bermain. Oh. Tengok. Oh. Dah hilang. Hilang? Mana? Saya akan cari. Okey. Aha! Itu dia, Flop. Aha. Oh, dia hilang lagi. Apa kata kita berdua pergi cari? Nah, dapat. Jangan biarkannya lari, Bing. Tengok, Flop. Itu bayang saya. Itu bayang kamu. Ikut gerakan saya. Ya. Bayang-bayang memang pandai meniru. Hello, bayang yang kecil. Dia dah tak kecil lagi. Sekarang bayang saya pun besar. Saya punya mengecil. Saya pun mengecil. Dah. Dah. Do. Do. Di. Di. Mari main permainan baru. Baik. Apa kata kejar bayangan? Yeay. Awak jadi raksasa? Yeay. Awak perlu kejar saya dan tangkap bayang saya. Saya kejar bayang kamu. Awak tak dapat tangkap saya, raksasa.
masuk saya bayang. Saya datangi. Den 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 den. Larikan diri. Den 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 den. Mana bayang saya? Awak punya pun dah hilang. Matahari tak nampak kita. Mari ke sana. Itu dia. Raksasa bayang. Dapat pun. Sekarang saya raksasa bayang. Raksasa bayang nak tangkap saya. Saya nak tangkap awak. Dan 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 dan. Flop, bayang awak dah hilang. Ha, betul lah. Oh, lihat, Bing. Oh, awan tu sangat sangat besar. Oh, ia menghalang matahari dari terkena kita. Pergilah, awan. Saya akan tiup awak. Marilah, Flop. Okey. Saya rasa tak berkesan, Pink. Tapi giliran saya untuk jadi raksasa bayang. Saya rasa hari akan hujan, Bing. Mari, Bing. Mari kita masuk. Tak nak. Saya nak main raksasa bayang. Cepat, masuk. Tak, saya tak nak. Ayo, kamu semakin basah. Tidak. Fuh, lihatlah itu. Flop, bayang saya masih di luar sana. Dan ia sudah jadi basah dan juga sejuk. Bayang kamu sentiasa dekat dengan kamu. Ia tak mungkin di luar jika kamu di dalam. Mana? Jadi, kalau kita nak mencarinya, kamu perlu disinari cahaya. Oh. Ha. Ah, lampu solo saya. Ya, ia keluarkan cahaya besar. Tengok, Flop. Bayang awak. Di belakang awak. Oh, jumpa lagi, wahai bayang. Mana bayang saya, Flop? Mari, kita lihat. Biar saya cari. Okey. Bayang, bayang, bayang. Mana awak? Bayang. Tak jumpalah, Flop. Sini. Di belakang kamu. Oh, bayang saya ada di sini. Betul. Bila kamu disinari cahaya, barulah kamu boleh nampak bayang. Hey! Woo! Ha. Dan, dan, dan. Dan, dan, dan. Sayalah rasa sebayang. Baguslah, Pink Bunny. Ah. Saya dan Flop main kejar bayangan. Sangat menyeronokkan. Bila giliran saya untuk jadi, awan besar datang dan hujan turun. Jadi saya perlu tinggalkan bayang saya di luar. Dan saya tak suka. Tapi Flop ada lampu suluh. Bila saya disinari cahaya, saya dapat tengok bayang saya semula. Bayang awak akan ikut awak. Tak kira di mana saja. Tapi jika awak tak disinari cahaya, jadi bayang awak tak boleh keluar bermain. Bayang adalah gaya Bing. Dan sekarang, giliran saya. Cepat, Flop. Saya datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Hello, Charlie. Bubu-bubu. Hai, Bing. Hello, Panda. Ada yang tergesa-gesa. Bing! Kamu tak apa-apa, Bing? Ya. Dia tak apa. Medan kereta. Pada suatu hari,
Tak jauh dari sini, Bing meletakkan kereta hari ini. Flop, boleh bantu saya dalam permainan ni? Boleh. Macam mana caranya? Pertama, awak buat... Kemudian... Kemudian... Ting! Kemudian... Kemudian... Charlie? Nah. Letak yang kuning, Flop. Awak mula di sini. Okey, kita lihat. Pertama, kita... Kereta yang bagus, Flop. Kemudian, ia... Kemudian... Ting! Dan... Sekarang merah pula. Jangan kunyah, Charlie. Cik 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 cik. Charlie. Nampaknya Charlie pun hendak main juga. Dia terlalu kecil. Mungkin kita perlukan permainan Charlie. Ya. Sini, Charlie. Awak main dengan sayur-sayuran. Merah pula. Mari kita... Mula. Kereta di sini, lobak di sini. Itu bukan kereta, itu lobak. Seterusnya, Bing. Oh, yang warna biru. Giliran awak, Flop. Okey. Charlie, kereta di sini bukan kentang. Charlie cuba letakkan kentang dia. Itu bukan kereta, itu kan kentang. Ini kentang. Ayo, Charlie. Kentang masuk dalam ni. Pelok. Cika-cika-cika-cika-ting. Dah baiki, Bing? Ya. Cika-cika-cika-cika-cika-ting. Kali lagi. Baiklah. Mana kereta hijau saya? Pelok. Yang ini? Bukan, Flop. Truk tak boleh masuk dalam medan kereta. Ya. Betul. Jumpa. Tidak. Charlie. Awak jatuhkan mainan saya. Buat dia pergi ke sana, Flop. Saya boleh bawa dia ke sana main permainan Charlie. Bagus. Okey, tapi saya perlu jaga dia. Ya, baru saya boleh main kereta dan Charlie tak boleh ganggu saya. Okey, Bing. Kalau kamu ubah fikiran, kamu boleh bermain dengan kami. Saya main permainan saya dan Charlie main permainan dia. Ayuh, Charlie. Jom kita ke sana. Cika-cika-cika-cika-cika-ting! Siap pun. Belum.
Ah, Bing dah datang. Oh, saya terjumpa kentang tadi. Ah. Belok. Belok. Saya rasa dia suka permainan itu. Baguslah, Pink Bunny. Hai, saya dah flow bermain kereta. Tapi Charlie jatuhkan garaj saya. Dan kereta saya jatuh bersepah. Dan itu sangat nakal. Jadi, Flop bermain permainan Charlie. Dan saya main kereta seorang diri. Tapi saya tak suka bermain sendirian. Jadi, saya pandu dan pulangkan semula kentang Charlie. Guna truk saya. Dan kami membuat kentang jadi Flop. Bermain dengan kereta sangat seronok. Tapi main bersama lebih seronok. Main bersama adalah gaya Bing. Saya suka bermain dengan Charlie. Cepat, Flop. Saya datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Hello, Charlie. Bubu-bubu. Hai, Bing. Hello, Panda. Hello, Bula. Ada yang tergesa-gesa. Bing. Kamu tak apa-apa, Bing? Ya. Yeah. Dia tak apa. Kat. Pada suatu hari, tak jauh dari sini, hari ini Bing dan Sula berada di taman. Oh, maaf, Flop. Kami bantu awak siram tanaman. Baiklah. Ini dia, air yang segar. Oh, apa tu? Itu cuma daun. Tak, tengok. Hello. Dalam tu gelaplah. Dan basah dan berlendir. Tengok, Flop. Ada kata. Oh, hello, kata. Hello, kata. Badang, 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 badang. Oh, kalau saya seekor kata, itu akan takutkan saya. Kamu tak nak takutkannya, kan? Tak. Jangan takut, si kata. Janganlah lari. Cepatlah, kata. Lompat. Oh, ia sangat berlendir. Tengoklah mata besarnya. Kita berlenak tak? Mana? Kita binakan rumah. Ya, rumah kata. Oh, ini boleh jadi rumah kata. Hati-hati, Bing. Nah, kata. Kenapa ia tak nak masuk, Flop? Berinya sedikit masa. Mungkin ia tak suka rumah balik itu, Bing. Ha, ia suka. Oh, hati-hati. Tengok, Flop. Ia dalam rumah. Ia kata saya. Saya pun jumpanya. Boleh saya simpannya, Flop? Terpulang pada kata itu. Kalau ia suka, ia tak keluar dari situ. Tapi ini baldi. Kita perlu buatnya selesa. Ya, selesa untuk kata. Awak rasa apa ia perlukan? Makanan. Ya, ayah berinya makanan. Tunggu di situ, ya. Keju. Kata tak makan keju, Bing. Oh, mungkin ia suka anggur. Nah, kata. Anggur. Hei, itu anggur saya. Oh, boleh tak kata ni makan anggur awak, Sula? Baiklah. Tapi boleh makan dua saja. Saya nak berinya salad. Kata ni tak makan pun. Ia perlukan air. Susu. Anggur, daun salad dan susu.
Awak rasa ia suka tak? Saya tak tahu. Mungkin ia perlukan tidur. Ia perlukan katil. Bing, ia tak boleh tidur dalam cawan. Pasti boleh. Masuklah. Selesa dalam ni. Mungkin ia sejuk. Jangan risau, Katak. Kami akan carikan sesuatu yang selesa. Yang ni hangat. Ya, okey. Ini dia, Katak. Kami bawakan selimut. Bing! Mana ia pergi? Katak! Ia hilang. Katak, mana awak? Katak! Katak! Pulanglah! Oh, tidak. Kenapa, Bing? Kami tak jumpa si Katak. Oh. Ia tak suka rumah baldinya. Tapi kami berinya semua benda. Apa yang kamu beri? Anggur, sedikit salad dan kami berinya susu. Anggur dan salad dan susu untuk Katak? Dan katil dan selimut. Katil dan selimut untuk Katak? Kami buatkan rumah Katak yang cantik, Flop. Memang rumah yang cantik. Tapi adakah sesuai untuk seekor Katak? Ia lebih selesa dari paipnya. Ya, ia keluar dari paip yang berlendir, Flop. Oh, boleh kamu tunjukkan? Tengok! Katak! Apa awak buat dalam tu? Kami buatkan awak rumah Katak. Dengan dua anggur. Dalam sana gelap. Dan basah. Dan berlendir. Mungkin itu yang ia suka. Gelap, basah dan berlendir. Ya, ia kan kata. Dan itu rumahnya. Itu rumahnya. Betul. Ia akan kekal, Flop. Mungkin, Bing. Asalkan ia gelap dan basah dan berlendir. Okey, si kata. saya tak sukakannya. Mestilah, Sula. Kamu bukannya kata. Sula seekor kata. Ribbit, ribbit. Kan, Bing? Ribbit, ribbit. Ribbit, ribbit. 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 Hai. Saya dan Sula jumpa kata. Dan kami buatkan rumah yang selesa. Dan beri makanan. Tapi si kata tak suka. Itu menyedihkan. Si kata dah ada rumah sendiri. Rumahnya gelap dan basah dan berlendir. Kemudian ia hilang. Dan ia lompat mencari rumahnya sendiri. Di rumah saya, saya ada katil dan selimut. Tapi sebab saya bukan seekor katak dan ia suka benda berlainan. Mencari katak adalah gaya Bing. Boing, boing, boing. Cepat, Flop. Saya datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Hello, Charlie. Bubu-bubu. Hai, Bing. Hello, Panda. Hello, Sula. Ada yang tergesa-gesa. Bing. Kamu tak apa-apa, Bing? Ya. Dia tak apa. Ya. Smoothie. Pada suatu hari, tak jauh dari sini, Bing mulakan hari baru. Flop, boleh beri lobak saya sekarang? Ya, hampir sedia, Bing. Sekarang boleh beri lobak saya? Yep. Ambil ni. Terima kasih, Flop. Nampak seperti lobak yang sangat rangup. Yang sangat rangup. Nak susu tak? Ya, mestilah nak. Lobak saya. Susu? Ya. Ada apa lagi?
Pisang. Oh, pisang. Oh, pisang. Oh, pisang ini terlalu masak. Ya, ia lembek. Ia memang lembek. Saya tak nak makan yang tu. Bing, apa kata kita minum pisang ini? Mengarutlah. Mana boleh minum pisang? Betul ke tak boleh minum pisang? Brenda! Brenda si pengisar. Pengisar makanan terkemuka. Pengisar makanan terkemuka. Masa untuk smoothie ke? Ya. Ayuh buat smoothie. Boleh saya tentukan kelajuan? Ya. Apa yang kita perlu buat adalah masukkan pisang ke dalam jug. Penuhkan jug dengan susu. Adunkannya dengan kelajuan rendah. Kemudian... Hah, kelajuan tinggi! Betul. Bunyinya sangat lucu. Yum. Tambah susu? Yep. Alamak, tumpah pula. Cepat. Saya berjaya. Pisang? Ada. Susu? Ada. Boleh tekan kelajuan tinggi tak? Kelajuan rendah hancurkan ketulan. Jika berketul, kamu tahu apa akan jadi? Brenda akan... Okey. Bing sedia? Ya. Flop sedia? Yep. Mula. Oh, pisang. Sekarang tekan kelajuan tinggi. Masih berketul. Perlu kelajuan rendah. Nanti Brenda akan... Saya rasa peninglah. Bing sedia? Ya. Flop sedia? Yep. Mula. Up, pisang. Ketulan dah hilang? Ya, tapi perlukan susu lagi. Susu lagi. Kemudian kelajuan tinggi. Hah? Mana lobak saya? Lobak. Baik, Bing. Kelajuan tinggi? Aha, kelajuan tinggi. Bing sedia? Ya. Flop sedia? Yep. Memang Brenda ambil lobak kamu. Keluarkan. Saya nak lobak saya. Saya rasa ia tak akan datang balik. Kenapa? Sebab pisang, susu dan lobak kamu sekarang dah bercampur aduk bersama. Lihat. Boleh tak kembalikannya? Tak boleh, Bing. Cuba lihat. Brenda buatkan kamu smoothie lobak yang enak. Cubalah, Bing. Sedap? Sedap. Baguslah tu, Bing Bunny. Hai, Flo buatkan saya lobak menari dan ia tu. Oh, pisang.
Tapi pisang tu sangat lembek. Jadi kami masukkan pisang lembek tu dan susu ke dalam pengisar. Dan pengisar adunkan semua sekali. Tapi Brenda ambil lobak saya. Dan itu sangat nakal. Dan lobak saya tak nak keluar. Jadi kami buat smoothie lobak. Dan ia sangat-sangat-sangat sedap. Awak boleh adunkannya. Tapi awak tak boleh kembalikannya semula. Membuat air smoothie adalah gaya Bing. Saya suka smoothie! Cepat, Flop. Saya datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Hello, Charlie. Bobo. Hai, Bing. Hello, Panda. Hello, Bella. Ada yang tergesa-gesa. Kamu tak apa-apa, Bing? Ya. Dia tak apa. Ya. Itik. Pada suatu hari, tak jauh dari sini, Bing beri Itik-Itik makan. Itik, Itik, Itik! Kuek, kuek, kuek! Itik, Itik, Itik! Kuek, kuek, kuek! Oh, tengok! Itik, Itik, Itik! Itu bukan Itik, itu burung merpati! Kenapa ia tak terbang, Flop? Sebab arca itu berdiri betul-betul tegak dan tenang. Berdiri tenang. Oh, berdiri tenang. Beri Itik makan! Yeay! Itik, Itik, Itik! Kuat, kuat, kuat! Itik, Itik, Itik! Kuat, kuat, kuat! Oh, mana semua Itik? Saya tahu, Bing. Beri mereka makan. Beri sikit saja untuk mereka, Bing. Bing, tengok. Ada satu. Mana? Sana. Oh. Mana? Saya tak nampak. Itik. Itik. Mana ia hilang? Berdiri tenang. Oh, berdiri tenang. Bing. Oh. Berdiri tenang. Berdiri tenang. Ah, Itik. Oh. Bing. Flop. Kenapa Itik tu tak datang pada saya? Sebab awak terlalu bising, Bing. Oh. Ia takut bila awak bunyi. Bunyi bising agak menakutkan jika kamu adalah Itik seperti saya. Kuak, 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 kuak. Okey. Apa kata cuba lagi. Dan kali ini kamu perlu tenang. Dan berdiri tenang. Ah, berdiri tenang. Dan betul. Wah, tengok Sula. Ah, Sula dapat semua Itik. Cuba beri makanan. Beri hanya sedikit saja. Ah. Itu sudah cukup. Makannya. Ini ada lagi. Oh. Awak boleh makan. Nyam, nyam. Dia sangat suka. Oh, saya perlu beri makanan lagi. Iya, beri sedikit lagi. Dan kali ini ingat, berdiri tenang dan shh. Aduhai. Tak adil. Ingat, Bing. Pastikan berdiri tenang dan shh. Okey. Saya akan beri mereka sekali lagi. Oh, jangan beri banyak sangat. Dat, 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 dat. Oh. Itu mungkin terlalu banyak. Tapi mereka suka. Tengok, Flop. Semua pun suka. Hei!
Itu saja, Bing. Kamu habiskan semuanya. Oh. Sula masih ada lagi. Sula, boleh beri sikit awak punya? Tengok! Saya dapat itik besar! Bing, itu bukan itik. Itu angsa. Ia makan semuanya, Flop. Betul. Angsa itu ingat semua makanan itu untuk dia. Angsa tak nak. Pergi sana. Flop! Bab di bab di bab pilih bab. Ba-pa-pa-pa-ba-ba. Bap-pi-bap-pi-bap-pi-di-bap. Bap-bap-pi-bap-bap. Sudah hilang. Saya tak suka angsa besar tu. Ia bising dan angkut dan Betul. Dan ia takutkan semua itik. Kesemuanya? Berdiri tenang. Mari sini, itik. Cuba datang dekat lagi. Oh. Berdiri tenang. Rasa geli. Baguslah, Bing Bunny. Selamat tinggal, itik. Hai, kami beri itik makan. Sula dapat semua itik. Jadi Flop cakap, saya perlu berdiri tenang dan perlu senyap. Baru itik datang pada saya. Kemudian, angsa besar datang. Dan ia bunyi... Dan itu menakutkan. Jadi, Flop pun... Dan angsa itu putar balari. Jika awak berdiam diri dan berdiri tenang, itik-itik akan datang. Beri itik makan adalah gaya Bing. Dan rasa geli. Cepat, Flop. Saya datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Hello, Charlie. Buduk-buduk. Hai, Bing. Hello, Panda. Hello, Sula. Ada yang tergesa-gesa. Bing. Kamu tak apa-apa, Bing? Ya. Dia tak apa. Ya. Pada suatu hari, tak jauh dari sini, hari ini Bing membina menara. Kamu bina apa, Bing? Menara! Setinggi saya! Setinggi kamu? Jadi, perlukan bongkah yang lebih. Hello, Coco. Hello, Charlie. Saya ada pen baru dalam beg saya dan semuanya berkilau. Saya ada semua warna dan yang paling saya suka adalah pen ungu. Nak saya tunjuk? Oh, apa tu, Bing? Ini bongkah. Oh, saya ingat semua ni. Masa saya kecil ni, saya punya. Oh, boleh saya main? Tapi saya perlukan untuk menara saya. Oh. Tak cukup bongkah untuk dikongsi? Ambil ni, Bing. Untuk menara kamu. Terima kasih, Flop. Saya nak buat pelangi dan saya nak mulakan dengan ungu yang cantik. Ungu adalah kegemaran saya. Hampir sama tinggi dengan awak, Flop. Hampir sama tinggi dengan saya, tak? Belum lagi. Perlu tambah lagi. Dan biru tua. Ungu dan biru tua, biru hijau dan kuning terang. Itulah turutannya. Inilah pelangi saya. Nah. Oh, menara ini semakin bergoyang. Sama tinggi dengan saya tak? Hampir sama tinggi. Biru, hijau, kuning. Jangan kunyah, Charlie.
Bongkar untuk dibina, bukan untuk makan. Peekaboo! Belum giliran merah lagi. Merah adalah terakhir dalam pelangi saya. Jingga belum masuk lagi. Warna jingga dan merah, pelangi atas kepala. Itulah turutannya, turutan pelangi. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, biru tua, ungu. Sekarang pula. Satu lagi bongkah baru sama tinggi dengan kamu, Pink. Cuma satu lagi. Yang tinggal adalah warna merah. Uh-oh. Mana hilang warna merah? Ada pada Charlie. Jangan kunyah, Charlie. Oh, ini dia. Lepaskan, Charlie. Nah, awak ambillah ni. Saya perlukan bongkah merah untuk pelangi saya. Tapi saya perlukan untuk menara saya. Dia tak nak lepas. Dia tak nak lepaskan. Melainkan awak buat dia ketawa. Tengok, tengok, Charlie. Itulah turutannya. Turutan pelangi saya. Bukan macam tu. Charlie. Bu. Charlie memang suka peekaboo, Bing. Tapi jika kamu nak bongkah kamu, kita perlu sesuatu boleh buat dia ketawa besar. Saya tahu ada satu benda yang selalu buat Charlie ketawa. Tengok, Charlie. Charlie, tengok. Alahai. Oh, menara saya. Ia belum siap lagi. Ia hampir setinggi saya. Tapi awak jatuhkannya. Tapi berkesan. Kita dah dapat. Dan pelangi saya dah siap. Hei! Awak jatuhkan menara saya. Awak rosakkan turutannya. Sekarang saya pula susah. Saya ingat kita bermain dengan bongkah ini. Bukan bergaduh. Saya sedang membuat pelangi. Ya, jadi saya sedang bina menara. Betul. Apa kata bina sama-sama? Tapi tak boleh bina pelangi dan juga menara, Flop. Bongkah tak cukup. Kamu pasti? Apa kata bina menara baru sama-sama? Oh, kita boleh bina menara pelangi. Bagus idea tu, Coco. Tengok, Bing. Letak ungu di sini. Biru tua pula di sini. Letak bongkah awak pula, Bing. Ini bukan menara saya, Flop. Ya, belum lagi. Biru pula, seperti di pelangi. Saya tahu, hijau pula. Kemudian kuning. Kuning. Jingga. Jingga. Satu lagi bongkah. Dan merah. Ini satu pelangi yang sempurna. Tengok, ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, biru tua dan ungu. Tengok, Flo. Menara kita sama tinggi dengan saya. Bagus, Bing Bunny. Ia satu menara pelangi yang sangat cantik. Oh. Charlie nak bongkar merah semula. Mari, Charlie. Kita buat semula. Ulang! Hai, saya bina menara. Hampir sama tinggi dengan saya. Ia sangat tinggi. Kemudian, Coco jatuhkannya. Dan saya rasa marah. Jadi, saya rosakkan turutan bongkah Coco. Kemudian, Coco pula marah. Kemudian, kami bina menara pelangi bersama. Dan kami sama-sama jatuhkannya. Memang seronok. Saya suka menara saya. Tetapi lebih seronok bina menara pelangi dengan Coco. Main sama-sama adalah gaya Bing. Ayo, bina lagi. Cepat, Flop. Saya datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Hello, Charlie. Bubu-bubu. Hai, Bing. Hello, Pendo. Hello, Pula. Ada yang tergesa-gesa. Bing. Kamu tak apa-apa, Bing? Ya. Dia
Buaian. Pada suatu hari tak jauh dari sini, Bing mahu bermain buaian hari ini. Buaian, buaian, buaian. Mari, Flop. Cepat, Flop. Saya datang. Buai. Buai. Bukan buaian itu, Flop. Yang ini. Baiklah. Pegang kuat-kuat. Ya. Sedia? Sedia. Push. 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 Tinggi lagi. Push. 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 Sampai, Pando. Hello, Pando. Hello. Hello. Hello, Paget. Hi, Flop. Hello, Bing. Woo! Cepat, Bing. Giliran saya. Cepatlah. Kamu boleh naik buaian ini, Pando. Buaian tu tak pergi tinggi. Saya nak buaian besar. Giliran kamu sekejap sahaja lagi. Bing, kamu kira sampai 10? Lepas itu, giliran Pando pula. Baiklah. Ya, kira sampai 10. Yeay! 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bing hampir selesai, Pando. Kemudian giliran kamu pula. Baiklah. Sekarang giliran Pando pula. Dan bila dia habis kira sampai 10, giliran kamu naik semula. Ya, sampai 10. Baiklah. Jaga-jaga. Whoop. Woohoo! Awak kena kira, Pando. Woohoo! Mula mengira, Pando. 1. Cakap 10, ia giliran saya semula. Baiklah. 1. 2. 3. 4. Cepat sikit, Pando. Awak kira terlalu perlahan. Woohoo! Tengoklah saya. Hei, awak tak mengira. Nombor apa selepas itu? 1. Oh, Flop. Dia tak buat betul-betul. 2. Apa kata kita buat benda lain sementara menunggu Pando habis mengira? Baiklah. 3. 4. Awak dah selesai? Cepatlah, Flop. Sekarang giliran saya. Kita tengok kalau Pando dah selesai. Pando, sekarang giliran saya. 9. 9. Sembilan? Kamu dah cakap yang itu, Pando. Sekarang giliran Bing. 9. Nombor apa selepas itu? 9.5. 10. Cakap 10. Bing, jaga-jaga. Bing. Tidak. Maaf, Bing. Ya. Kaki kamu tak apa-apa? Ya. Betis kamu tak apa-apa? Ya. Lutut kamu tak apa-apa? Ya. Tangan tak apa-apa? Ya. Belakang tak apa-apa? Ya. Macam mana dengan bahu kamu? Bahu kamu tak apa-apa? Ya. Baik, ini baru betul.
Saya tak berhenti nak langgar awak, Bing. Saya tak boleh berhenti. Kesian, Bing. Kenapa kamu lari di depan buayan? Ia giliran saya dan saya mahu pendek berhenti. Memang giliran kamu, Bing. Bila buayan sedang berbuai, ia perlukan masa untuk berhenti. Betul. Berlari di depan buayan tak akan hentikan Pando. Hmm. Tapi sekarang, Pando dah selesai di buayan dan giliran kamu pula sekarang. Oh, boleh saya tolak? Baiklah. Saya agak suka dengan buayan kecil. Sekarang! Oh. Wih, tolak! Hai, saya sedang berbuai. Dan Panda mahu bermain juga. Jadi, saya kira sampai 10. Dan saya beri dia bermain. Tapi Panda tak kira dengan betul. Dan ia buat saya marah. Jadi, saya cuba untuk hentikan buayan Pendo. Tapi, buaya itu terlanggar saya. Boom! Ia menyakitkan. Tapi, itu bukan salah Pendo. Kemudian, ia giliran saya semula. Dan Pendo tolak saya tinggi-tinggi. Walaupun ia giliran awak, awak tak boleh lari di depan buayan. Bermain buayan, itulah gaya Bing. Giliran awak. Cepat, Flop. Saya datang, Bing. Coco! Hai, Bing! Hello, Charlie! Bubu-bubu! Hai, Bing! Hello, Pendo! Hello, Tula! Ada yang tergesa-gesa. Bing! Kamu tak apa-apa, Bing? Ya. Dia tak apa. Bye-bye. Pada suatu hari, tak jauh dari sini, apa yang Bing dah temui hari ini? Ada sesuatu pada kotak pen. Ah. Kamu jumpa satu belon. Apalah, Flop. Ini bukan belon. Belon besarlah. Tentulah. Tapi belon asalnya kempis. Ia perlukan sedikit sebelum ia jadi besar. Flop, ia tak menjadi. Baiklah. Apap-apap-apap, ia masih perlu disimpul. Ia dah pergi. Ke mana ia pergi, Flop? Aha, belon. Boleh buat ia besar supaya saya boleh simpan? Sudah tentu. Kalau kamu tunggu saya buat simpulan, ia akan kekal besar. Ia ucapkan hello. Apa kata lukis muka? Dup. Oh, itu senyuman yang cantik. Hello. Hello, belon. Ia bercakap dengan saya. Hati-hati, Bing. Ia mungkin akan pop. Tapi belon sukakannya. Hati-hati, Bing. Ingat, ia mungkin akan pop. Hop. Hop. Boleh saya buat tak? Kamu perlulah hop. Berlembut hop dengan belon ni. Hop. Hop. Aha, hop. 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 Ah. Don. Hop. Don. Hop. Tengok ni, Flop. Oh, hati-hati, Bing. Ia mungkin akan pop. Mana belon saya?
Ia mungkin tak suka ditendang, Bing. Dah tak balik, Belun. Saya tak akan tendang lagi. Hello, Belun. Tengok, Flop. Saya ada belakang yang besar. Betul tu. Oh, Belon tak akan sukakan tu, Bing. Ia memang sukakannya. Bing! Kamu tak apa-apa, Bing? Itu sangat kuat. Mana Belon? Bila kamu melantun-lantun, Belon tadi meletup. Ambillah. Ini bukan belon. Boleh awak buat ia besar semula? Saya tak boleh, Bing. Ia dah meletup. Saya nak ia balik. Ia tak boleh kembali, Bing. Ia dah meletup. Dan bila belon meletup, tak kira berapa kali pun, ia tak akan kembung semula. Boleh saya simpan ia? Dah tentu. Mari fikirkan tempat kita boleh letakkannya. Di mana kamu tak akan lupa. Kotak bye-bye saya. Idea yang bagus, Bing Bunny. Mari dapatkan kotak bye-bye kamu. Jangan risau, Belon. Awak boleh tinggal di kotak bye-bye. Ini pun ia. Tengoklah semua benda yang dah rosak ni. Ini kereta hitam saya. Semua rodanya dah hilang. Niau. Bye-bye, kereta. Ini mainan salah piti kunci saya. Ia tak boleh dikunci lagi. Bye-bye, salad. Dan ini, pen penguin saya yang ada semua warna. Tak ada warna lagi sekarang. Bye-bye, pen penguin. Belon akan selamat di sini. Dan saya boleh tengok bila-bila masa saja. Sudah tentu. Bye-bye, Belon. Bye-bye, Belon. Kamu nak lukis Belon supaya kamu ingatnya sebelum ia meletup? Ya. Saya akan lukisnya di sini. Ingat mukanya. Itu senyuman yang cantik. Tengok, Flop. Saya lukis kereta hitam, salad Hopi Tea dan pen penguin dan ini Belon. Ia tengah buat apa? Ia terbang tinggi dan tinggi dan tinggi. Sedia untuk simpan kotak bye-bye, Bing? Ya. Baguslah, Bing Bunny. Saya terjumpa Belon dan flotiumnya jadi besar. Belon bagus dalam banyak permainan. Kemudian saya buat baung. Ia tak sukakannya. Dan ia pun. Bila belon meletup, ia tak boleh mengembung lagi. Walaupun awak cuba tiup semula. Jadi, ia tinggal di dalam kotak bye-bye. Kalau sesuatu istimewa awak rosak, boleh simpan di kotak bye-bye. Supaya ia selamat dan awak tak akan lupakannya. Kotak bye-bye? Itulah gaya, Bing. Bye-bye. Cepat, Flop. Saya datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Hello, Charlie. Bubu-bubu. Hai, Bing. Hello, Pendo. Hello, Tula. Ada yang tergesa-gesa. Bing. Kamu tak apa-apa, Bing? Ya. Dia tak apa-apa. Bunga api. Pada suatu hari, tak jauh dari sini, Bing sedang menunggu bunga api hari ini. Flop, Flop! Saya nampak satu! Saya nampak bunga api! Oh! Di mana? Boleh tunjuk pada saya, Bing? Di sana. Ia bukanlah bunga api yang besar. Oh, ya. Sebab itu ialah kapal terbang. Betullah. Itu kapal terbang. Tiada bunga api lagi sekarang, Bing. Saya akan buat bunyi letupan roket yang sangat kuat. Whoosh!
Sangat kuat. Janganlah takut, Flop. Oh. Boleh kita keluar, Flop? Ia mungkin terlalu kuat di luar, Bing. Ha, Sula dan Ama. Hello, Bing. Saya ni. Hai, Sula. Hello, Bing. Saya ni. Hello, Sula. Apa? Hello, Bing. Sula tak boleh dengar kamu. Tengok, Bing. Penutup tinggal saya buat semuanya senyap. Semuanya kecuali Sula. Kenapa awak nak semuanya senyap, Sula? Apa? Kenapa awak nak semuanya senyap? Apa? Beritahu, Bing, kenapa kamu pakai penutup telinga, Sula? Saya tak suka bunyi bunga api yang kuat, Bing. Penutup telinga saya buat semuanya senyap. Cubalah. Perlahan. Kuat. Perlahan. Kuat. Perlahan. Kuat. Oh, saya suka benda ni. Itu saya punya, Bing. Bunga api! Oh. 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 Oh, tengok, Bing. Itu mungkin letupan roket yang sangat kuat. Di mana? Di mana? Di sana. Tengok. Di atas pokok. Saya tak nampak. Saya tak nampak. Mari kita keluar, Flop. Jangan buka pintu itu, Bing. Awak akan biar bunyi bising masuk. Tapi saya nak tengok roket. Tak boleh, Bing. Ia menakutkan. Saya tak takut. Awak tak ada penutup telinga. Tidak. Ya. Tidak. Tidak. Baiklah, pembuat bising semua. Saya nak penutup telinga sekarang. Mari kita keluar. Saya pula nak duduk di tempat yang senyap. Idea yang bagus, Sula. Saya temankan kamu. Baiklah, mari pergi. Wush! Bang! Itu agak kuat. Awak tak apa-apa, Bing? Ya. Wih, saya suka yang tu. Semuanya dah tamat ke, Flop? Mari kita tunggu, Bing. Mungkin masih ada lagi satu. Tengok! Bing! Bing! Awak tak apa-apa, Bing? Ada letupan yang kuat tadi. Bing perlu sedikit kesenyapan. Terlalu kuat. Kesian, Bing. Hentikan ia, Flop. Saya tak rasa saya boleh, Bing. Tapi mungkin kita boleh perlahankannya. Jangan risau, Bing. Semuanya senyap di sini. Arnab itu perlukan penutup telinga, Sula. Yang besar dah datang. Mari cuba yang ini. Telinga. Semuanya dah jadi senyap. Bing, berfungsi tak? Apa? Ya. Rasanya penutup telinga tu berfungsi. Betul tu. Wow. Bing, tengok. Bing. Apa? Jangan takut, Bing. Pergilah, Bing. Itu satu roket yang besar. Tapi tak terlalu kuat. Baguslah macam tu, Bing Bunny. Oh.
Saya nak tengok roket yang sangat kuat meletup. Bunyi piaa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 a
punya letupan. Saya tak takut, jadi saya keluar. Kemudian, roket yang sangat kuat meletup. Bang! Dan bunyi terlalu kuat itu buat saya takut. Jadi, Flop buatkan sarung telinga istimewa. Awak tak boleh hentikan letupan, tapi awak boleh buatkan ia perlahan. Bunga api masih menjadi gaya Bing. Tapi cuma kalau ia perlahan.